나 네 명이서. 아, 이거 안 나? 인상 커. 이 얼굴에 주름까지 있는 게 그거 같아 없다. Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu Tambah Tahu. Channel random tapi tetap memiliki edukasi di dalamnya. Kali ini kita akan membahas alur film Korea berjudul Justice High yang rilis tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Jung Da-an, Oh Seung-hoon, dan Song Woo-hyun. Justice High mengisahkan tentang bullying yang terjadi di sekolah dan upaya mempertahankan diri dari para pembuli yang ada di sekolah. Apakah Jung Da-an ini berhasil menumpas kejahatan bully di sekolah? Let's see! Scene awal menampilkan tokoh utama kita yaitu Chaeyoung sedang disoraki teman-teman sekolahnya sambil dilempari kertas. Ternyata dia telah dikeluarkan dari sekolah itu karena telah melakukan perkelahian dengan murid lain di sana. Film pun dimulai. Scene berpindah di sebuah ruangan kantor sekolah. Di sini terlihat Chaeyoung dan ayahnya, yakni Mr. Yang. Saat itu mereka berdua sedang mengurusi kepindahan Chaeyoung ke sekolah barunya. Mengetahui kalau Chaeyoung dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi, seorang guru di sana pun memperingatkan Chaeyoung bahwa sekolah ini telah memberikan skorsing kepada murid-muridnya karena telah melakukan perkelahian. Saat pulang dari sekolah tersebut, Chaeyoung berjalan kaki sendirian karena ayahnya sedang kebelet ke kamar mandi. Saat itu seorang siswa cupu bernama Jonggu sedang dibully oleh teman sekelasnya. Jadi Jonggu ini selalu mendapatkan bully dan kekerasan oleh teman kelasnya karena ia tak pernah memberikan contekan kepada mereka. Awalnya Chaeyoung gak menghiraukannya, namun ketika mendengar Jonggu mengatakan tentang sebuah keadilan, ia pun kembali lagi kemudian merekam perbuatan mereka. Sontak hal itu membuat para berandalan kesal, mereka pun memaksa Chaeyoung untuk menyerahkan HP-nya. Namun karena Chaeyoung gak memberikannya, akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Dan ternyata Chaeyoung bisa dengan mudah mengalahkan mereka berempat. Keesokan harinya Chaeyoung mulai bersekolah. Di hari pertamanya bersekolah, ia lalu diperkenalkan ke dalam kelasnya. Di sana ternyata Chaeyoung satu kelas dengan Jonggu dan para berandalan yang dihajarnya kemarin. Sepulang sekolah, Jonggu ini mencoba berterima kasih pada Chaeyoung. Namun Chaeyoung malah mengatakan kepada Jonggu untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Chaeyoung juga menyuruh Jonggu menjauhinya. Lalu scene berpindah ke sebuah kedai. Terlihat di kedai itu ada preman yang tak mau membayar biaya makanannya. Tiba-tiba datanglah Jonggu untuk melawannya. Namun sayang Jonggu malah dihajar oleh preman tersebut. Ternyata kedai makanan itu adalah milik ibu Jonggu. Esoknya di sekolah, Chaeyoung didatangi oleh kakak kelasnya yang bernama Saina. Saina mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chaeyoung. Kemudian Saina mencoba untuk mengambil HP Chaeyoung. Namun karena Chaeyoung ini menolak memberikannya, Saina pun kesal dan ingin menamparnya. Tetapi di sini Chaeyoung bisa menahannya. Dari sinilah Saina dibuat malu oleh Chaeyoung di hadapan para murid lainnya. Sepulang sekolah, Jonggu mencoba lagi untuk mendekati Chaeyoung. Jonggu mengatakan kepada Chaeyoung bahwa dirinya ingin sekali bisa berkelahi seperti Chaeyoung. Dia sangat ingin bisa berkelahi agar bisa melindungi ibunya yang sering didatangi preman di kedainya. Chaeyoung yang merasa kasihan akhirnya ini membawa Jonggu ke ayahnya. Ternyata ayah Chaeyoung memiliki dojo
dan merupakan guru karate di dojo tersebut. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Chaeyoung meminta uang jajan kepada ayahnya. Tapi ayahnya ini tidak mempunyai uang, karena dojonya tidak mempunyai murid sama sekali. Kemudian Jonggu mendaftarkan dirinya untuk mengikuti latihan karate di dojo tersebut. Terlihat ayah Chaeyoung sangat senang karena mendapatkan murid pertama. Ya, akhirnya dia punya murid lain selain anaknya sendiri. Shin berpindah ke Saena yang sedang mengadu kepada Haesyong dan Jin Hyuk atas kejadian kemarin. Mereka adalah dewan siswa di sekolah itu. Saena merasa kesal kepada Chaeyoung karena telah mempermalukannya dan menginjak martabat senior. Karena aduan dari Saena, Chaeyoung pun dipanggil ke ruang dewan siswa untuk menemui Jin Hyuk, sang ketua dewan siswa. Awalnya dia ditanya basa-basi tentang asal-usul Chaeyoung. Namun tiba-tiba datanglah Saena dan Haesyong. Ternyata mereka ini berencana memberi pelajaran pada Chaeyoung dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Chaeyoung lalu mengatakan bahwa dirinya kemarin hanya ingin menyelamatkan Jonggu yang dibuli karena tidak memberikan contekan. Mengetahui perbuatan anak buahnya yang tidak terpuji, akhirnya Haesyong melepaskan dan menyuruh Chaeyoung untuk pergi. Alasan Haesyong melepaskan Chaeyoung karena dirinya akan merasa malu jika membela orang yang salah. Hari demi hari, Jonggu terus melakukan latihan karate sepulang sekolah. Sampai-sampai di sekolah dia harus merasa pegel linu di sekujur tubuhnya. Dan terlihat Chaeyoung juga sudah mulai akrab dengan Jonggu. Suatu malam, para dewan siswa mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya seseorang bernama Gang Baishik. Tapi nampaknya Haesyong tidak menikmati pesta tersebut. Kemudian dia pergi ke belakang bersama Jin Hyuk. Lalu perdebatan di antara mereka pun terjadi. Karena Haesyong mengetahui bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan sebuah gangster. Di sisi lain, Chaeyoung melihat ayahnya sedang memandangi foto ibunya. Tapi hal itu membuat Chaeyoung merasa kesal. Ternyata ibunya telah meninggalkan mereka. Karena sang ibu lebih memilih hidup dengan seorang lelaki kaya. Di sini juga diceritakan bahwa ayahnya telah menghabiskan banyak uang demi membangun dojonya. Esoknya, Jin Hyuk kedatangan gangster di sekolahnya yang diketuai oleh Sang Jin. Mereka memang sengaja ada janji bertemu. Pertemuan tersebut membicarakan bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan gangster tersebut. Lalu Sang Jin juga menemui Haesyong untuk mengajaknya bergabung juga. Namun Haesyong menolaknya karena dia tidak mau jadi anak berandalan. Sementara itu lagi-lagi Jonggu diganggu oleh teman-teman kelasnya. Mereka akan membawa Jonggu ke ruang dewan siswa untuk memberikan pelajaran. Namun ternyata Jonggu bisa menghajar mereka dengan karatenya. Tapi sayang, ternyata itu cuma halusinasi Jonggu. Pada kenyataannya dia tetap saja seseorang yang lemah. Lalu tanpa sengaja Haesyong datang dan menyelamatkan Jonggu. Namun tak disangka, tiba-tiba Baishik datang dan langsung menghajar Haesyong. Jonggu pun pasrah ketika dirinya akan dibawa pergi oleh mereka. Tetapi tiba-tiba Chaeyoung muncul untuk menyelamatkannya. Tak perlu waktu lama bagi Chaeyoung untuk menghajar mereka semua. Bahkan Baishik yang terkenal barbar masih bisa dikalahkan oleh Chaeyoung dengan mudah. Melihat hal itu, Haesyong pun dibuat terpukau oleh Chaeyoung. Dari sinilah akhirnya Haesyong memutuskan ikut bergabung dengan dojo milik ayah Chaeyoung. Alasan Haesyong bergabung ternyata hanya karena ingin bisa dekat dengan Chaeyoung saja. Chaeyoung juga tidak menyukai Haesyong berada di dojo milik ayahnya. Karena Chaeyoung tahu kalau Haesyong adalah bagian dari kelompok anak-anak yang suka membuli di sekolahnya. Datanglah di mana aksi-aksi dewan sekolah mulai bergerak. Mereka memalak semua kelas yang ada di sekolah itu. Namun hanya kelas Chaeyoung saja yang tidak dipalak oleh mereka.
Tentu saja karena mereka semua takut kepada Chaeyoung. Suatu ketika, lagi-lagi dua berandalan di kelas Jonggu membuli seorang anak culun. Jonggu yang tidak kuasa menahan emosi pun mencoba melawan. Sayangnya, Jonggu tetap dihajar oleh mereka semua. Dari sinilah Jonggu memohon kepada ayah Chaeyoung untuk bisa melatihnya lebih cepat lagi agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Jonggu pun diberi tugas untuk memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. Tiba-tiba datanglah Haesyeong, di mana Haesyeong ini sudah lama tidak berlatih karate dan dikira sudah keluar dari dojo tersebut. Dengan antusiasnya, hari demi hari mereka pun berlatih karate dengan keras. Semakin hari, Haesyeong, Jonggu, dan Chaeyoung pun semakin dekat. Haesyeong juga masih berusaha untuk bisa mendekati Chaeyoung. Karena malu dan pasti ditolak jika mengajak jalan berdua saja, Haesyeong pun mengajak Chaeyoung dan juga Jonggu untuk jalan-jalan. Sepulang dari bermain, mereka lalu diajak Jonggu untuk makan di kedai milik ibunya. Jonggu juga memperkenalkan mereka berdua kepada ibunya. Ibu Jonggu tampak begitu senang karena sekarang Jonggu sudah mempunyai teman. Keesokan harinya, Haesyeong dan Jin Hyuk sedang membicarakan sesuatu. Kalau sekolahnya kini sudah dikuasai geng Gangboy, yaitu geng milik Sang Jin. Di sini diketahui kalau Jin Hyuk juga bergabung dengan mereka. Perdebatan pun terjadi. Haesyeong tidak terima karena sekolahnya kini sudah menjadi milik para gangster. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Selain itu, Jin Hyuk menemui Saena untuk membicarakan sebuah rencana. Jin Hyuk menganggap bahwa berubahnya sikap Haesyeong adalah pengaruh dari Chaeyoung. Hal itu membuat Jin Hyuk ingin menghabisi Chaeyoung. Menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa menang berkelahi dengan Chaeyoung, maka Jin Hyuk menyuruh Saena untuk memberikan racun kepada Chaeyoung. Jin Hyuk mengatakan kepada Saena bahwa jika mereka berhasil menyingkirkan Chaeyoung, maka Haesyeong akan kembali pada Saena lagi. Dengan alasan tersebut, Saena pun akhirnya menerima tawarannya. Saena lalu melakukan rencana tersebut dengan memanggil Chaeyoung ke ruang dewan siswa. Saena beralasan ingin meminta maaf atas segala perbuatannya kepada Chaeyoung. Di sini Saena juga mempersiapkan teh yang sudah dicampur racun. Mereka berdua juga berbicara tentang Haesyeong. Faktanya, Haesyeong dan Chaeyoung tidak ada hubungan apa-apa. Di situ terlihat Chaeyoung juga sangat baik kepada Saena. Dan dari sinilah Saena menjadi tidak tega ketika Chaeyoung ingin meminum teh tersebut, sehingga Saena sengaja menumpahkan teh itu. Geram dengan perbuatan Saena, Jin Hyuk pun lalu datang dan langsung menampar Saena. Tiba-tiba dari belakang Chaeyoung diserang oleh Bae Shik. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil menyekap Chaeyoung. Sin berpindah ke Jonggu. Ketika ingin pulang sekolah, dia mendengar kabar dari teman kelasnya kalau Chaeyoung sedang ditangkap oleh Jin Hyuk. Mengetahui hal itu, dia pun bergegas memberitahu Haesyeong. Haesyeong yang kesal langsung menelpon Jin Hyuk. Lalu dia disuruh pergi ke ruang dewan siswa kalau ingin menyelamatkan Chaeyoung. Akhirnya mereka berdua pun bergegas pergi ke sana. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Jin Hyuk. Di sana mereka berdua dihadang oleh Bae Shik dan anak buahnya di lapangan basket. Mereka harus melewati Bae Shik sebelum pergi ke ruang dewan siswa. Dan perkelahian pun terjadi di sana. Dengan susah payah, akhirnya Haesyeong dan Jonggu telah berhasil mengalahkan mereka semua dan segera pergi ke ruang dewan siswa. Sesampainya di sana, Jin Hyuk meminta Haesyeong untuk berlutut di hadapannya. Kemudian Jin Hyuk juga menendang Haesyeong berkali-kali. Jonggu yang tidak tahan pun melawan Jin Hyuk. Hal itu membuat Jin Hyuk menjadi murka dan menghajar Jonggu habis-habisan. Ternyata Jonggu sengaja menjadikan dirinya tumbal untuk digebukin agar Jin Hyuk hanya fokus padanya. Sementara itu Haesyeong berhasil melepaskan ikatan Chaeyoung. Setelah terlepas, Chaeyoung pun menghajar Jin Hyuk dengan mudah.
Akhirnya mereka bertiga berhasil menang dan segera pergi dari sana. Di akhir film diperlihatkan dojo milik ayah Chaeyoung mulai banyak yang mendaftar. Ya, meskipun itu hanya seorang wanita dan anak kecil sih. Dan film pun tamat.